Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Poldan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan lagi produk dari IPHKR, yaitu sebuah proyektor bilet dengan lensa 3 inci yang sudah blue lens. Ya, ini adalah proyektor bilet IPHKR dengan tipe P3T, lensa 3 inci. Nah, untuk harganya sendiri, produk dari IPHKR dengan tipe P3T ini tergolong cukup terjangkau ya, karena harganya tuh Rp650.000 untuk satu pitch-nya. Di dalam dusnya ini sudah ada 2 pitch proyektor bilet IPHKR P3T-nya, dan untuk harga tersebut menurut saya tergolong cukup murah ya. Mudah-mudahan untuk hasilnya ini sesuai ekspektasi saya ya, karena untuk produk IPHKR ini selalu saya nanti-nantikan. Kemarin pernah preview beberapa produk dari IPHKR itu sangat memuaskan semuanya, dan mudah-mudahan ini memuaskan juga ya untuk produk dari IPHKR ini. Oke, di sini untuk dusnya seperti ini, dan ini kalian bisa lihat dari gambar dusnya terlihat proyektor bilet IPHKR dengan tipe P3T-nya di sini. Kemudian kalau dilihat dari desainnya ini terlihat bagus ya, atau cantik ya. Nanti kita coba lihat. Di sini di bagian belakang ada P3T LED projector blue line flat. Jadi dia cut off-nya itu rata atau flat. Untuk dusnya dia dua layer seperti ini ya. Dan untuk dus dalamnya ini terasa premium sih. Kita coba lihat. Oke, jadi di dalam dus ini ada sepasang proyektor bilet IPHKR dengan tipe P3T-nya yang harganya itu satu pitch itu Rp650.000. Pertama kita coba lihat untuk kelengkapannya. Di sini drivernya terpisah ya, bisa kalian lihat drivernya terpisah. Kemudian kalau dilihat dari bungkusan kabelnya ini terasa premium ya. Gak nyangka harganya bisa murah ya, Rp650.000 dengan kualitas seperti ini. Dilihat dari drivernya saja ini terlihat meyakinkan ya. Untuk input kabelnya di low beam ada dua ya, merah dan hitam. Merah positif, hitam negatif pastinya. Dan di sini sudah disediakan untuk konektor kabelnya yang waterproof ya. Oke, dari build quality drivernya saja sudah meyakinkan di sini ya. Nah, coba kita lihat lagi kelengkapan lainnya. Dia sudah dilengkapi dengan ring socket H4, HB3, HB4, dan karetnya juga. Yang pastinya ini bisa PNP ke headlamp H4, HB3, HB4, dan H7. Nggak perlu merusak headlamp itu sendiri ya. Saya ambil salah satu. Wow, luar biasa ya. Untuk desainnya ini tersendiri ya dari IPHKR ini. Beda sama proyektor bilet lainnya. Dia pakai double reflector dan double emitter. Untuk desain seperti ini mengingatkan saya sama produk dari IPHKR juga yang generasi ketiganya ya, lensa 2,5 inci. Ini saya coba tampilin. Nah, ini proyektor bilet IPHKR lensa 2,5 inci generasi ketiga yang pernah saya review bagaimana hasil power, looks, dan hasil cahayanya disorot ke jalan, dan pernah saya test drive juga ya pada video sebelumnya. Kalau kalian belum tonton silahkan cek ya. Dia pakai double reflector dan double emitter juga di sini ya. Dia pakai double, dan ini yang lensa 3 inci dengan model P3T-nya juga double. Nanti saya coba bongkarin deh. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk bokongan belakangnya dia beda ya. Di sini kalian bisa lihat untuk pelepasannya dia nyatu ke bagian ini. Untuk body heatsinknya ini menurut saya bagus ya, dengan sirip-sirip yang banyak, bukan hanya di bagian bawah. Dia ada di bagian atas juga seperti ini. Lensanya 3 inci yang sudah blue lens. Dari build quality jujur saja ini bagus ya. Ini bisa kalian perhatikan di bagian bawahnya ada kipas. Tapi dia double reflector dan double emitter ya. Biasanya yang double reflector dan double emitter dengan lensa 3 inci, kipasnya biasanya itu di bagian belakang atau di bagian bokongnya. Dia pakainya di bagian bawah sini. Bagus sih, menurut saya lebih bagus di bagian bawah daripada bagian bokong. Karena kalau bagian bokong itu resikonya untuk debu dan air di luar atau di bagian-bagian ininya, ini bisa masuk ke headlamp sih. Namun lebih bagus untuk kipas di bagian bawah seperti ini. Nanti saya coba bongkarin bagaimana untuk komponen-komponen di dalamnya. Dia drivernya terpisah ya di sini. Jadi keuntungan dari driver terpisah ini untuk panasnya itu tersendiri-tersendiri ya. Tapi ada plus minusnya juga, ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk spesifikasi dari proyektor bilet IPHKR P3T ini, low beam di 55 watt, high beam di 65 watt. Nanti kita coba lihat hasil powernya yang saya hitung di sini. Tapi sebelum itu saya coba ukur dulu untuk dimensinya.
kalau dilihat dari panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drag socketnya, ini tergolong cukup pendek menurut saya. Kita coba hitung berapa untuk panjang keseluruhannya. Oke, jadi untuk panjang keseluruhannya itu nggak sampai di 16 cm, hanya di 15,7 cm. Yang biasanya untuk proyektor billet lensa 3 inci menggunakan sistem double reflektor dan double emitter itu bisa sampai 16 cm. Tapi ini dia nggak sampai di 16 cm, hanya di 15,7 cm ya untuk panjang keseluruhannya. Kalau memperhitungkannya ke ruangan headlamp, kita hitung dari ujung lensa ke ujung bagian ininya, karena ininya yang keduduk di soket headlamp ya. Nah, kalau misalnya panjang dari ujung lensa ke sininya itu hanya di 13,2 cm. Oke, sekitar 13,3 cm lah kalau panjangnya dari ujung lensa ke bagian ininya nih. Kalau untuk lebar keseluruhannya di 10,4 cm. Lensanya dia 3 inci blue lens ya. Untuk lensanya dia pakai yang 3 inci. Kemudian kalau untuk tinggi keseluruhan di 7,8 cm. Nah, sebelum saya ukur juga untuk powernya, saya coba bongkarin dulu isi di dalamnya, karena saya belum pernah bongkar dan saya penasaran. Kita coba lihat bersama-sama bagaimana dengan LED emitter kemudian sistem di dalam proyektor billet IPH Carp 3T ini. Jadi di sini saya sudah lepas untuk bokong belakang dan reflektor atasnya. Untuk melepas reflektor atasnya, saya nggak perlu lepas lensanya ya, cukup melepas untuk bokong belakang seperti ini. Dan dia berbeda sama proyektor billet pada umumnya ya, untuk bentuk dari bokong belakang seperti ini ya. Saya kalian perhatikan nih, ini bagus ya untuk penyerapan panasnya nih. Untuk reflektornya dia masih plastik ya, bukan yang metal atau yang besi ya, tapi pastinya sudah diperhitungkan untuk ketahanan panasnya. Untuk emitter LED atasnya bisa kalian perhatikan, dia pakai yang 6 core. Sepertinya ini yang 3570 atau 4570 sih, tapi ya dia pakai 6 core dan dia masih ada reflektor bagian bawahnya nih. Di bagian ininya ada penutup, mungkin ini untuk penutup cahaya sinar high beamnya biar bisa lebih bagus untuk bukaannya. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana output dari high beamnya ya. Untuk emitter bawahnya dia pakai yang 3 core seperti ini. Tapi beda sama proyektor billet lainnya yang pernah saya coba ya pada umumnya. Biasanya untuk ball kedua atau reflektor di bagian bawahnya, dia menghadapnya ke bawah. Tapi ini sama seperti reflektor atasnya yang menghadap ke atas ya, seperti ini. Untuk solenoidnya dia seperti ini ya mainnya ya. Lempengan solenoidnya dia bagus ya di sini ya. Dia pakai besi yang tebal ya, bukan yang tipis. Ini bisa kalian perhatikan, dia ditarik sama solenoidnya ke bawah, lalu lempengan solenoidnya dia ke belakang arah seperti ini. Keren sih, ini beda desainnya sama proyektor billet yang pernah saya cobain. Untuk proyektor billet dari IPH Carp ini desainnya tersendiri juga. Ini ciri khas dari IPH Carp yang punya banyak sirip-sirip untuk desainnya seperti ini. Kipasnya di bagian bawah sini ya, yang ukurannya kalau nggak salah ini ukuran kipas atau fan nggak sampai di 4 cm sih. Ini kira-kira fan yang 3 cm ya. Tapi nanti kita coba lihat dari suaranya apakah ini sudah brushless apa belum ya. Juga nanti kita hitung untuk panas temperatur di bodinya. Sekarang kita coba hitung untuk real powernya, saya pasang kembali untuk bokongan belakang dan reflektor atasnya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk real power pada proyektor billet IPH Carp 3T ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala di 13-14 volt ya. Proyektor billet ini bisa bekerja di tegangan 9-16 volt. Kita coba lihat di low beamnya dulu. Oke, low beam start di 50 watt. Kalau untuk power segini, ini bisa dibilang sama persis sih sama yang IPH Carp lensa 2,5 inci generasi ketiganya. Kita coba lihat untuk stabilnya nanti di berapa watt ya. Untuk low beam di 50 watt, high beamnya di 59,5 watt. Ini masih bisa dibilang 60 watt sih, tapi hasilnya di 59 watt ya.
Low beam di 50 watt, 49,9 watt, 8 watt masih bisa dibilang 50 watt. High beam di 59 watt. Untuk hasil cahayanya seperti ini dan color temperaturnya di 6000 Kelvin ya. Putihnya itu putih bersih. Nanti kita coba lihat lebih pastinya color temperatur atau warna cahayanya. Dilihat dari sini sih tinggi ya, bukan high beamnya. Hasil cahaya juga ini terlihat terang ya. Tapi lebih pastinya nanti kita coba lihat disorot ke jalan. Di sini sudah di 49, sekian watt, masih bisa dibilang di 50 watt ya. Oke, 49,4 watt ya. Untuk low beam, high beamnya di 58 watt. Low beam di 49 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit. Kita coba lihat untuk wattnya stabil di berapa. Yang startnya tadi di 50 watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan dan seperti dugaan saya untuk produk dari IP Akar ini pasti stabil untuk powernya. Yang startnya tadi di 50 watt, dia stabilnya di 49 watt. Itu turunnya cuma 1 watt dan ini tergolong sangat stabil ya untuk powernya. Sama seperti yang 2,5 inci kemarin yang generasi ketiga itu stabil, ini juga stabil ya untuk powernya. Kita coba hitung untuk panas temperatur bodinya ya. Oke, di sini 60-an derajat Celcius, 60-an di bagian belakang. Kemudian untuk di bagian sampingnya. Oke, di sini mencapai 74, 75. Ini lumayan sih, cukup tinggi nih. Untuk power di 50 watt, 75 derajat Celcius. Masih tergolong aman ya untuk panasnya seperti ini. Panasnya seperti ini sih nggak sesuai ekspektasi saya. Ya nggak apa-apa sih, masih tergolong aman untuk panasnya di 75 derajat Celcius. Oke, jadi panas paling mentok-mentoknya di 75 derajat Celcius untuk proyektor bilet ini. Powernya stabil di 50 watt, startnya stabil di 49 watt. Powernya tergolong stabil ya, sangat stabil sih menurut saya di 50 watt, startnya di 49 watt stabilnya, hanya turun di 1 watt saja. Oke, setelah kita hitung untuk real powernya di 50 watt startnya untuk low beam dan 49 watt stabilnya, itu tergolong sangat stabil ya untuk power dari proyektor bilet ini. Kemudian untuk panasnya nggak sesuai ekspektasi saya di 75 derajat Celcius, namun itu masih tergolong aman ya. Mengingat kalau dari desain bodinya ini yang banyak sirip-sirip seperti ini, itu kan sebenarnya harusnya bagus ya untuk pelepas panasnya. Tapi ya nggak masalah sih, untuk powernya ini saya suka, dia stabil. Untuk panas di 75 derajat Celcius. Kebenaran untuk build quality, jujur saja kalau saya perhatikan ini bagus ya untuk build quality-nya. Lalu untuk desain dari bodinya ini, saya pribadi sih jujur saja suka ya untuk desain seperti ini, karena berbeda dari proyektor bilet lainnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil looks pada proyektor bilet IP Akar P3T ini, dan kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya di outdoor. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Jadi untuk hasil output di proyektor bilet IP Akar P3T nya seperti ini yang sudah saya sorot ke dinding, dan bisa kalian perhatikan untuk hasil terangnya. Pertama kita coba lihat dan analisa di cutoff nya. Untuk potongan cahayanya ini tergolong tajam, dan ini bahkan tajam sih untuk cutoff nya di bagian sini nih. Bisa kalian perhatikan, tapi di bagian sini ada garis yang keluar. Namun itu efek dari double reflektor dan double emitter. Biasanya ini karena disorot dekat. Kita coba nanti lihat disorot agak jauh ya. Tapi untuk cut off-nya ini tergolong tajam ya. Untuk rata cahayanya juga kalian bisa lihat di sini di bagian fokusnya lebar ya, atau over cahayanya lebar. Tapi nggak terlalu over-over sekali. Nanti kita coba lihat disorot ke jalan apakah terlihat over di bagian tengah. Namun untuk fokusnya ini lebar ya, ini bisa kalian perhatikan nih.
Tapi kalau untuk terangnya ini mantap ya, tinggi atas bawah standar sih. Kalau untuk lebarnya ini tergolong lebar ya nih. Nah sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukurannya 5 meter dari dinding di sana ke proyektor bilet ini. Dan ini sudah saya nyalakan selama lebih dari 15 menit untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Tapi untuk proyektor bilet ini pun dia powernya dari saat start dan stabilnya itu nggak beda jauh, hanya turun di 1 watt dan itu tergolong sangat stabil. Pertama kita coba di low beamnya. Sekarang kita coba bagian low beamnya. Saya coba dulu di bagian tepi-tepinya ini ya. Di bagian tepi-tepinya ini tergolong cukup tinggi ya, di atas 1000 lux. Ini saya coba lagi ke tepi. Nah biasa di bagian sini nih rata-rata proyektor bilet yang saya coba dengan spesifikasi yang sama itu di bawah 1000 lux. Mentok-mentoknya di 1200 lah, ini bisa sampai di 1700 lux. Kita coba di bagian bawahnya nih. Kalau di bagian bawah agak tipis ya, di 400-500 lux. Kita coba di bagian tengah. Wow, sampai 6000 lux ya di bagian tengahnya. 6000 lux. Padahal untuk powernya stabil di 49 watt atau bisa dibilang di 50 watt ya. Tapi di sini bisa mencapai 6000 lux ya. Kita coba ukur langsung ke pengukuran maksimal ya. Nah jadi untuk maksimal yang saya dapatkan di proyektor bilet IP Akar P3T ini di 6051 lux. Luar biasa sih untuk power di 50 watt bisa mencapai di 6000 lux. Kita coba high beamnya di berapa lux. Jadi di sini kita perhatikan dulu untuk bukaan high beamnya. Ini untuk bukaan high beamnya lebar sekali. Ini dari bagian sini cut offnya tadi nih, ini dia bukanya tuh sampai ke ujung loh. Tapi semakin ke tengah dia semakin tinggi seperti ini, dan untuk bentuknya agak sedikit menyeramkan ya. Ini menurut saya sih ini ada tanduknya seperti ini, tapi ya nggak masalah sih. Namun dia bukaannya tuh lebar sekali. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa ya. Tadi di low beam 6000 lux. Oke, di high beamnya nggak jauh beda ya sama di low beamnya tadi. Di sini saya dapat 6180 lux. Padahal yang IP Akar generasi ketiga lensa 2,5 inci itu high beamnya yang pedas. Tapi ini low beam ke high beam nggak terlalu beda jauh, masih di 6000-an lux. Namun ini cukup bagus untuk jumlah luxnya ya. Biasanya proyektor bilet lain low beamnya itu biasa-biasa saja, high beamnya yang mantap. Tapi ini low beamnya mantap, high beamnya ya tergolong juga bagus ya. Namun jarak luxnya nggak terlalu jauh beda ya. Untuk high beamnya saya dapat 6180 lux. Walaupun tergolong sedikit perbedaannya, namun ya masih ada kenaikan dari low beam ke high beam. Jumlah yang saya dapatkan high beam di proyektor bilet IP Akar P3T ini di 6180 lux. Sekarang kita coba lihat bagaimana outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Hasil proyektor bilet IP Akar P3T nya seperti ini yang sudah saya sorot ke jalan, dan luar biasa ini output dari proyektor biletnya. Ini bisa kalian perhatikan, untuk satu pit saja bisa sebagus ini ya. Seterang ini sih hasilnya. Jumlah lux nya juga tergolong tinggi ya, di 6000 lux. Kalau untuk mode high beam nya, mode high beamnya nggak terlalu istimewa-istimewa sekali ya, tapi ya sudah sangat mumpuni lah untuk mode high beam seperti ini. Bukannya lebar, tapi kalau tingginya sih biasa-biasa saja ya. Untuk jauh sorotan high beamnya, bisa kalian perhatikan jauh sorotannya bisa sampai ke ujung jalan sana ya.
Untuk cahaya low beamnya juga terlihat rata ya. Tapi overall untuk proyektor billet ini jujur saja ini mantap untuk hasil cahayanya. Cut off-nya itu yang tajam ya, tajam dan rapi nih cut off-nya nih. Terangnya bagus, high beam-nya ya walaupun gak wah-wah sekali tapi ini sudah mumpuni ya high beam-nya nih. Bukaannya dari ujung sini nih. Dari ujung ke ujung ya bukaannya. Kita coba lihat lagi bagaimana hasil dari outputnya. Ini bisa kalian perhatikan, ini tergolong terang sih untuk cahayanya. Ratanya juga bagus. High beamnya ya masih agak kurang, tapi ya masih bisa diandalkan lah. Dihitung tadi dari jumlah luxnya nggak terlalu beda jauh sama low beam, tapi masih ada peningkatan lah. Jauh sorotan low beamnya ini bisa kalian perhatikan ya. Ini sampai ke atas pohon sana nih. Tapi kalau misalnya dari bentuk fokusnya dia lebih ke memanjang nih ya, atau overnya, cahaya fokusnya lebih ke memanjang. Untuk high beamnya tergolong jauh sih. Jujur saja untuk proyektor billet dengan harga yang 650.000 ya, build quality-nya bagus, hasil cahayanya bisa seterang ini. Ini tergolong rekom ya untuk proyektor billet dari IPH Car ini ya. Ya walaupun untuk powernya sama seperti adiknya yang kemarin, IPH Car 2,5 inci generasi ketiga, powernya terhitung sama, tapi untuk terangnya ini lebih terang ya. Untuk cahayanya juga, untuk bukaannya ini lebar sekali loh, bukaan low beamnya. Untuk fairgroundnya ya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi ya standar ya untuk tinggi atas bawahnya. Namun ya ini mantap sih untuk terangnya nih. Cut off-nya tajam dan rapi, high beam-nya gak terlalu wah-wah sekali tapi sudah mumpuni ya. Yang penting sih high beam-nya gak sempit ya bukanya, atau gak pendek bukaannya. Masih tergolong standar lah untuk bukaan tinggi high beam-nya. Kesimpulan saya dari proyektor billet ini, walaupun build quality-nya yang bagus tapi harganya murah ya. Kebanyakan proyektor billet lain atau dari brand lain build quality bagus harganya ya mahal, tapi ini build quality bagus nggak selalu mahal harganya. Proyektor billet dari IPH Car ini build quality-nya bagus, hasilnya terang, tapi harganya tergolong cukup murah. High beam-nya bukanya lebar sih, tapi ya nggak terlalu sadis seperti yang generasi ketiga 2,5 incinya. Namun ya masih bisa diandalkan untuk high beam-nya. Nah, sorotan low beam-nya seperti ini, high beam-nya seperti ini. Jadi masih sangat bisa diandalkan lah untuk bukaan high beam-nya. Walaupun begitu, bukaannya ini lebar ya. Ini bisa kalian lihat, untuk bukaannya itu terlihat lebar ya. Juga masih ada cahaya yang fokus atau peningkatan cahaya dari low beam ke high beam ya. Next video saya akan coba test drive, karena saya ada 2 pits, mungkin saya akan test drive dan pasang di mobil, coba tunjukkan hasil cahayanya kalau digunakan di jalan pada malam hari. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor billet IPH Car P3T ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor billet dari IPH Car ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Ini kondisinya saya matikan. Bisa kalian perhatikan ya bagaimana hasil terangnya nih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.